jom kita live. Sambung, sambung wanita hari ini tadi. Tak puas lah cakap, tak puas bagi info. 6 minit je tadi. Okey, jom kita sambung. Sejam. Ada nak live dengan Bonda tak? Bonda naik kereta mewah hari ni. Mewah sangat. Ambil warna oren kita. Cantik kan? Yang sesat lagi sudah Nana? Tak sesat takkan. Okey. Ramai tak Nana? 97. 95. Okey. Kenapa kereta ni bawa petai? Nana! Nana jangan cakap pun tak. Nana, kau kenapa bukan saya bawa petai? Bawa petai. Bawa petai. Semalam kau yang paling banyak bawa petai. Ya ke? Dan tak kunci tak masuk kau. Gurau je lah. Adalah memang bawa petai. Semalam kan saya bawa petai dalam satu ikat. Bawa dari rumah petai. Okay. Sekarang dekat pukul 1, saya percaya ramai yang sedang lunch. Saya nak ambil masa. Nana, kita cari port yang selesa sikit. Tak boleh nak drive. Nanti kalau saya drive, kita sesat lagi. Sekejap ya, kita cari lokasinya. Sini okay tak, Nana? Puan nak live ke? Yelah, nak live. Oh, gelapnya. Gelap. Jalan je lah. Kang, jalan kau. Orang tahu tengok saya ni, Nana. Tak. Sekejap, Nana. Reverse. Awak. Reverse, Nana. Panik, Nana. Weh. Ke mana, Nana, kereta ni? Okay. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, zisa khurna hadha. Wa makunna lahu mu'rinin. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Okay. Apa Bonda nak cerita? Bonda nak cakap. Tadi nak sambung wanita hari ini. Kan Bonda cerita wanita berumur 4. Dengar tak Bonda cakap ni? Jelas tak? Atau dengar tak? Clear tak? Kalau tak clear, Bonda kuat sikit. Bonda nak kasih hadiah lah hari ni. Okey tak, Ana? Okey. Sebab, tanda syukur Bonda, sebab Royal V ni sangat ramai yang menggunakan. Jadi, anda yang komen kat sini, Bonda nak shopping kejap lagi dengan Ana. Jadi, mungkin siapa yang komen paling best cerita pasal Royal V, Bonda nak kasih hadiah. Komen best-best cepat. Best. Rugi tak dapat hadiah nanti. Okey, Nana, sambil tengok jalan. Okey, terus. Okey, sebenarnya sejak Bonda muda, Bonda memang makan Defolia. Defolia ni ada beberapa jenis herba daripada perubatan Ayurveda yang sangat-sangat bagus, yang sangat tinggi antioksidan, yang melambatkan penuaan wanita. Tetapi, bila Bonda berusia, kanan Nana? Bila Bonda berusia 35 tahun ke atas, Bonda telah merancang sesuatu supaya melambatkan penuaan. Dan hakikatnya, wanita ke lelaki ke, cukup masa mereka akan hilang kesuburan, iaitu menopause ataupun andropause. Oh, itu dah memang pasti. Nana, jalan. Okey, kanan. Ya? Nak pergi OU kan? OU. Okey, bertenang. Bonda bertenang. Okey, one must now. Okey, tadi Bonda cakap apa lagi? Okey, bila Bonda dah nampak umur 35 tahun, setiap bangun pagi, ya, Bonda memerhatikan setiap kedut, setiap berapa banyak uban. Okey, uban memang susah untuk dirawat lah. Berapa banyak lai uban yang tumbuh, kemudian berapa banyak kedut yang keluar. Setiap hari belik muka wajib lah, Nana. Sebab apa yang saya gembira dalam life saya? Dalam life saya, saya orang susah, orang miskin. Saya nak tengok apa? Nak tengok kereta mewah? Tak ada kereta mewah. Nak tengok anak, baju anak saya pun campak-camping. Betul tak? Jadi saya tengok diri saya lah. Sebab itu je yang saya rasa nampak cantik. Kalau cantik pun. Okey, setiap pagi. Cantik. Setiap pagi kita parking tepi nak, Nana. Takut lah, Nana. Okey. Saya nak kena kereta. Tunggu kat parking lah. Tak apa. Tengok, sekejap. Okey. Sini, Terang tak? Terang tak? Okey kan? Okey, saya parking tepi biar tak bahaya. Nanti ada polis yang attack saya kan? Okey, Bonda kembali bercerita ya. Buat masa lepas tu, bila umur Bonda perhatikan. Dulu masa muda, bila Bonda stres, Bonda akan menangis sepuas-puasnya. Salah. Sebab bila kita menangis sepuas-puasnya, kita akan melahirkan ekspresi kedutan yang paling jelas nyata. Lepas tu saya belajar kenapa kedut. Saya belajar urutan limpatik. Limpatik ni rupanya boleh dibetulkan untuk melambatkan penuaan. Yati kan selalu make up saya. Dia kata, Yati perasan sangat, muka mak sangat kurang kedut sekarang. Sebab pertama sekali ialah hormon saya stabil. Yang kedua, sebab saya menjaga pemakanan. Kemudian saya tak stres. Sebab tu saya punya wisi ialah aman. Okey, bila umur 40 tahun, apa yang kita tengok dalam diri kita? Jarang orang umur 40 tahun mempunyai gigi yang kuat.
Lepas ni kita mengandung, gigi kita akan jatuh. Dan ramai perempuan dia tak kisah, terutama dia kurang informasi, dia kurang pergaulan. Terutamanya minta maaf banyak-banyak, ya bonda kongsi. Sebab untuk menyedarkan wanita-wanita yang duduk di luar bandar, sebab bonda ni orang kampung, tok-tok kampungnya. Sebab tu bonda susah nak bergaya glamour, sebab bonda dilahirkan daripada kampung, dibesarkan dekat kampung, hidup susah pun dari kampung. Jadi jiwa kampung tu memang dah sebati 80%. Ha ha gitu. Jadi wanita di kampung tu utamanya ya. Yang tak tahu tentang nak mengawal stres, nak mengawal emosi, pemakanan. Bukan kita nak cakap orang kaya boleh cantik. Tak. Saya buktikan. Ha, minta maaf tau, bukan bonda nak cakap bonda ni cantik ke, tak. Bonda buktikan, bonda cuba hidup cara kampung, berpanas, menyangkul, aktif. Bonda tanya doktor, doktor betul tak dengan cara hidup saya ni saya boleh jaga saya punya kecantikan, boleh awet muda? Apa cara you? Dia tanya saya. Okay, saya tidur sekian-sekian. You stres macam mana? Dia tanya saya stres. Okay, ni salah. Supplement apa you makan? Saya cerita, saya makan lecithin, saya makan vitamin C, saya makan tu. Okay, yang ini, you buang. Eh doktor, macam tu susahlah saya nak muda. Dia kata, muda sebenarnya daripada cara macam mana you nak kawal you punya stres. Ya. Macam mana you kawal you punya pemakanan. Dan macam mana you baik sangka. Sebab tu Islam menyuruh kita berkasih sayang. Sayangi manusia, sayangi haiwan, sayangi apa saja yang hidup. Sebab dengan kasih sayang tu, bila kita tebarkan, dia akan refleks kat kita. Sebab tu saya tengok, orang yang baik sangka, orang yang baik budi, contohnya lah ya, saya tengok, alah assalamualaikum, sehat ke? Kita rasa berat sangat kan? Tapi bila saya tengok, kenapa orang Jepun contoh, sebab saya dulu adalah seorang waitress dekat Japanese restaurant. Cara orang Jepun greeting dengan keadaan mereka yang saya rasa bertemadun tu, sangat sopan macam kita orang Melayu. Saya melihat kedutan pada muka mereka sangat kurang, kulit mereka juga cantik, sebab selalu berhidup dalam keadaan harmonis. Okey. Bila umur 30-an, 40-an, pertama sekali kita ni kadang-kadang dapat sakit hipertensi. Sebab apa? Sebab kita melayani stres. Kenapa kita gastrik? Sebab kita melayani stres. Kenapa kita dapat sakit darah tinggi? Kenapa perut kita buncit? Sebab kita selalu layan malas. Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa saya kerja macam lipas gudung, macam orang tak ada duit? Bukan sebab duit. Sebab ialah harga nilai kesihatan. You kaya macam mana sekalipun, you mewah, pergilah dekat Prescott Hospital ke, Damansara Specialist ke, you dah miskin dalam kesihatan. Duit kalau boleh beli kesihatan, orang kaya dah lama nak umur panjang. Sebab tu mereka menggunakan berbagai teknologi, pergi dekat hospital Switzerland untuk memanjangkan hayat, ganti darah semuanya. Saya tahu benda tu. Saya tanya. Jadi sebagai seorang pengasas herba, saya melihat betul tak herba ni bagus? Kenapa ni bagus? Kenapa ni sekian-sekian? Kenapa boleh sakit? Kenapa boleh dapat kudis yang sampai susah nak dirawat? Bila saya mendatangi orang yang betul-betul miskin, saya melihat mereka hidup sebagai survivor. Okey, mereka pergi ke hospital kerajaan. Bagi orang yang berduit, mereka pergi dekat swasta. Orang nak cantik, macam ni keedahnya. Saya bukan tak pergi. Saya pergi, perempuan. Saya pergi semua benda-benda mewah ataupun benda tak mewah. Untuk saya tengok dan saya belajar. Sebab hidup ni akan indah bila kita belajar. Betul tak? Okey. Dan ada 1,000 yang berada dekat saya sekarang. Bila umur kita 40 tahun, kita dah menjalani transisi menopause. Bila kita bagi beli ubat yang sebarangan atau produk yang sebarangan, kita tak tahu dia punya percentage. Saya tak, bukan menidakkan produk orang lain. Tapi apa yang saya buat pada diri saya, saya yakin apa yang saya buat, saya yakin apa yang saya masak. Macam saya buat produk lah. Bila saya nak mencantikkan saya punya dalaman, saya akan bersihkan semua benda-benda kotor dalam badan saya, termasuklah hati saya. Kemudian bila saya buat produk, saya akan fokus. Kalau hormon, dia akan tinggi hormon. Wanita yang berumur 50 tahun, 40 tahun, dah beranak banyak, Jarang apa pun? Jarang payudaranya cantik. Betul tak, Ana? Betul. Tapi kalau anda pandai jaga, kena gaya makan herba. Sebab tu sendiri tinggi bertahan sampai umurnya 23 tahun. Saya buat jamu Ratu Malaya sebenarnya bukan sebab saya, sebab saya nak usahawan-usahawan baru, produk baru dengan satu inovasi yang baru, saya boleh perkenalkan kepada masyarakat betapa bagus produk ni, orang boleh cari duit. Saya duduk dekat rumah, saya duduk dekat kilang, saya buat produk tu. Anda rasa royalty, anda takkan menyesal. Walaupun umur 70 tahun, 50 tahun, dah menopause boleh datang balik. Jadi Royal B adalah satu formulasi yang saya rasa terbaik sepanjang usia saya dan juga Mustanir. Dan okey, saya mengalami menopause, mabuk darah. Mana-mana? Saliza Yusof. Okey, lagi Nana? Ada komen? Bunda nak bacakan? Bunda nak bagi hadiah ni? Okey. Syazza Basin, nak juga siapa stokis kulim?
Okey, sebab tu saya nak siapa yang follow Bonda hari ni, cuba try satu Royal V bagi anda tak pernah mencuba. Sebab tu produk ni saya buat RM100,000 ke, buat RM50,000 ke, memang tak pernah cukup. Sebab saya tahu produk ni, alhamdulillah, antara yang terbaik. Sebab produk baik ni dia jarang nak menipu ya. Okey, biasanya bila nak period selalu hamil. Okey. Wanita yang masalah senggugut Nana ya? Senggugut. Kenapa senggugut? Sebab saluran fallopian dia sempit satu. Yang kedua disebabkan oleh kekejangan otot pada perutnya, dia akan menjadi krem yang terlalu sakit. Bila mereka makan Royal V, mereka akan rasa, eh kenapa saya tak senggugut? Tiba-tiba keluar darah. Sebelum ni tak macam ni. Ah ha, gitu. Ada perempuan yang tak datang haid sampai 7 bulan. Makan Royal V tak nampak lagi. Kenapa produk ni lambatnya kata cepat keluar haid? Bukan semua orang puan. Sebab ada orang yang dia punya saluran fallopian tu sempurna, cepat je keluar. Sumbat sikit je tak banyak. Bagi yang orang sumbat banyak, okey, memang dia lambat sikit. Tapi bila mereka makan Royal V dengan mustanir, lebih cepat. Sebab mustanirnya ialah dia fokus kepada merawat saraf. Okey, lagi satu. Wanita yang dah menopause, wanita yang mengambil pil perancang, dia orang punya hormon sudah altered. Altered tu maksudnya sudah diadjust oleh hormon sintetik. Perubahan hormon yang disebabkan oleh dadah. Jadi bila mereka sudah makan 3 tahun makan pil perancang ataupun implano ataupun suntikan, badan mereka menjadi gemuk, sakit-sakit tulang semua. Kemudian mereka makan Royal V. Bila makan Royal V sepanjang makan suntikan pencegah kehamilan tu ataupun pil perancang, mereka punya haid memang tak betul atau keluar sikit. Lepas tu mereka makan Royal V, haid tu keluar lebih sikit, taklah sebanyak mana. Bulan berikutnya dia akan keluar sikit, dia tak terus banyak. Sebab apa? Sebab hormon mereka tu nak di-adjust balik 3 tahun lamanya puan untuk dibetulkan balik. Tak mungkin sembuh dalam tempoh 1 bulan. Harap bersabar sebab benda yang dah dalam tu dah berkarat, nak betul balik dengan herbal. Sebab herbal tak sama sekali fungsinya, tak sama dengan barang-barang ubatan hospital. Itu perempuan kena faham. Salam Bonda, saya dah masuk botol kedua mineral Royal V ni. Bila bangun tidur, badan rasa ringan je. Badan pun ini tak berangin dah. Ini nama dia Aisyah Alia. Okey, alhamdulillah. Okey, bagi wanita yang bersalin secara caesar, apa yang Bonda sampaikan adalah pengalaman saya melihat sendiri ya. Wanita bersalin secara caesar sering mengalami pelupa. Ada yang sampai gagap, tak boleh bercakap, Nana kan? Ya, betul. Okay. Ada yang sakit sangat berpanjangan. Sebab bila kita membeli jamu ataupun kedai sebarangan, ubat sebarangan, dia punya keperluan badan tu, ubat tu tak memenuhi apa yang badan perlukan. Betul. Jadi kadang-kadang duit habis macam tu saja. Jadi kalau macam Royal V ni yang saya cuba buat, dia akan betulkan hormon. Sebab tu saya tak benarkan wanita dalam pantang makan Royal V selepas 35 hari. Wanita lepas bersalin, dia punya hormon dia sangat-sangat berterabur. Sebab tu saya fokus untuk baik pulih saraf dan luka sahaja. Puan-puan faham maksud saya ya? Sebab tu produk yang paling baik untuk lepas bersalin ialah set bersalin Amy Complete, Mustanir, apa Dana? Angelica Herbs. Kalau yang anda pernah cuba Majun Duha, sangat-sangat bagus ya Majun Duha. Majun Duha memang sangat bagus sebab daripada A sampai Z semua tangan saya buat. Ya, dan ada doa sekali. Okey, Bonda nak jadi kaya macam Bonda. Ya Allah. Jangan cakap macam tu puan. Janganlah cakap saya ni kaya. Yang kaya tu Allah. Saya tak kaya. Saya cuma ada sifat saja. Saya ada sifat tangan. Itu pun semua pinjaman. Tak ada benda yang kekal. Okey, Najah. Nana, baca Nana. Mana? Aliza Abdullah. Okey, salam sayang Bonda. Serius teruja tengok Bonda. Oh, teruja ya. Iyalah, teruja. Cuba buka tudung, uban banyak. Bonda, saya makan Royal V masih sembuh bulan ni. Saya keluar haid banyak sangat. Ketul lagi. Thank you, Bonda. Walaupun masih sakit lagi puan. Siapa nama puan ni, Nana? Puan Rohaya Mokhtar. Okey. Walaupun senggugut tu, puan nampak tak positif dia? Makan Royal V tapi masih senggugut, tapi bulan keluar ketul sangat banyak. InsyaAllah, puan, bulan-bulan berikutnya akan berkurangan sakit senggugut. Okey, ramai sangat yang bagi tahu sangat positif, makan Royal V sangat mudah untuk mengandung. Ramai juga yang marah saya. Dia kata saya makan Royal V ni untuk sihat, bukan untuk mengandung. Mengandung atau tidak, itu bukan kerja saya puan, itu adalah kerja Allah. Dan tujuan dinaikkan hormon ialah untuk memudahkan kita. Ramai orang yang kata puan, lepas walaupun dah menopause, makan Royal V kering, dia keluar air lagi, labrikan. Sebab bila terlalu kering, sakit, dan kita tak ada mood untuk melayani suami. Sebab tu umur 60 tahun tapi dalaman macam umur 30 tahun. Itulah Royal V yang saya cuba buat. Okey, ada lagi Nana? Bersyukur sangat. Apa Nana?
daripada Puan Linda Ramli. Ha. Bonda, saya dah makan. Rasa bersyukur sangat sebab Allah pertemukan saya dengan produk macam ni. Dah makan 6 botol. Saya simpan semua botol Royal V. Sebagai bukti. Sebagai bukti. Memang produk terbaik. Rasa pun sedap. Okey, Royal V ni kebagusan dia macam ni, puan-puan. Ya, sebelum saya pun nak drive kejap lagi, tak nak sembang lama-lama, saya nak pilih hadiah je kejap lagi. Perempuan kita, kita punya ni dekat bawah lantai pelvic. Ni lantai pelvic kan, dekat bawah kita punya cek tom tu lah. Ni cek tom, ni lantai pelvic. Ini boleh lemah, boleh kuat. Tujuan Royal V ialah menghidupkan saraf-saraf kecil di dalam vagina. Okey, ni dalam vagina. Ini saraf-saraf kecil ni. Ini vagina. Kita bersalin katakanlah. Macam mana tanda nanah? Okey, ini kita punya vagina kan? Sini ni tempat kita bersalin tu. Okey. Saraf ni saya nak dihidupkan balik. Dan bila dia hidup, dia akan aktif even kita bila buat hubungan seks. Dia akan hidup. Lepas tu bila kita cuci dengan putih telaga dara, ini Miss V ya. Putih telaga dara tu dia akan bersihkan daripada hitam berkeladak sebab kurang pengaliran udara. Dia akan bersih, cantik balik. Tujuannya, Royal V, dia akan hidupkan, bukan setakat mengetatkan. Dia akan, bila having sex, dia akan hidup. Dia akan hidup macam menggigit. Sebab tu sangat beza bila having sex, satu. Yang kedua, bila perempuan prolapse, keluar tombong, maksudnya rahim dia lemah. Bila mereka makan Royal V, rahim tu, saraf tu dia akan naik balik. Alhamdulillah puan, walaupun nenek, ada satu nenek dekat Kelantan, cucu dia belikan, anak dia sama-sama orang susah, dia PM saya, yang mana sempat saya jawab ya, sebab saya kesian sangat, nenek ni dah nak potong, keluar panjang sangat dia punya prolapse. Dia makan Mustanir, dia makan Royal V, doktor dah sahkan potong lagi seminggu. Dia kecut, dan kecut alhamdulillah tak jadi potong. Sayangnya, ramainya puannya, saya punya follower, orang yang dah berkesan, mereka tak benarkan saya share. Tapi mereka hantar WhatsApp dekat saya. Saya menjaga amanah bukan untuk publicity. Saya tak keluarkan di FB saya. Hanya saya tahu. Dan setiap kali saya tahu, saya sujud syukur sangat. Sebab bila menjual produk dengan kasih sayang, kita buat betul-betul, orang sihat, oh saya rasa itu saya punya happy sangat-sangat. Sebab saya terbayang kalau saya tua macam tu macam mana. Okey, ada lagi? Suzana, salam bonda. Saya dulu sakit tumit yang amat sangat. Selepas menonton video bonda, saya cuba Royal V. Alhamdulillah sekarang selepas minum Royal V, tumit saya dah tak sakit lagi. Rupa-rupanya saya sakit tumit ada kena-mengena dengan rahim. Betul. Sekarang dah masuk botol yang kelima. Terima kasih sangat bonda. Okey, terima kasih banyak-banyak. Nanti Nana tolong cari semua ni. Saya nak cari. Kita akan umumkan siapa pemenang kita yang komen best-best lah. Kita akan pilih. Okey, sebelum bonda mengakhiri, bonda nak share satu perkara. Okay. Dalam hidup ni, kita jangan impikan nak terlalu kaya. Saya tak pernah impi pun nak jadi kaya. Tapi saya mengimpikan hidup saya ni kaya dengan kasih sayang. Sama ada orang sayang saya ataupun saya sayang orang. Sebab bila saya fikir tentang kasih sayang ya, kasih sayang ni, walaupun contoh macam saya dengan Nana lah, bukan adik ikatan family, tapi bila rasa hormat ya, menghargai duit orang. Bagi anda yang berniaga contohnya juga ya, saya percaya ramai follower saya adalah peniaga. Bila kita menjual barang sebab kita nak sangat duit orang, kita nak kaya sendiri, sebenarnya orang tu paling miskin. Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh hidup sendiri sebenarnya. Kita hidup beramai-ramai. Dan kasih sayang yang baik akan refleks pada kita. Dan saat hidup kita ni adalah senjata kita adalah doa. Bila kita banyak berdoa, doa tu adalah kekuatan. Dan doa tu juga adalah ubat. Lari daripada topik, sebab wanita tua memang suka menangis. Menangis bukan sebab apa? Sebab berharganya kesihatan, berharganya kasih sayang. Bila saya melihat mak saya, ayah saya dan saudara mara saya yang selalu sakit, saya melihat kayalah macam mana sekalipun, kalau sakit memang tak dinilai. Yang kedua, kalau dah berusia tak ingat nak mati, ya Allah Rabbi, hidup ni bukan kita punya. Jumpa lagi, salam sayang dari bonda. Assalamualaikum. Nanti saya umumkan hadiah ya. Okay, bye.